Sebuah tim astronom yang mempelajari eksoplanet menemukan satu yang tampak berbentuk seperti bola rubi. Tim menduga bentuk planet ini disebabkan oleh gaya pasang surut yang kuat dari bintang induknya. Planet yang ditemukan pada 2014 itu disebut WASP-103b dan berjarak sekitar 1530 tahun cahaya dari Bumi. Ia mengitari bintangnya dalam waktu kurang dari satu hari Bumi dan sedikit lebih masif dari Jupiter serta 20 kali lebih panas. Tapi, tidak seperti raksasa gas lokal Bumi, planet ini berbentuk bujur seperti yang dijelaskan dalam makalah yang baru-baru ini diterbitkan di Astronomi dan Astrofisik. Penulis utama, Susano Baros, seorang astrofisikawan di Institut de Astrofisica e Ciencias de ESCO, dikutip dari Gizmodo Jumat 14 Januari, mengatakan, pada prinsipnya, ia memperkirakan sebuah planet dengan massa 1,5 kali Jupiter memiliki ukuran yang kira-kira sama. Jadi, planet ini pasti sangat mengembang karena pemanasan dari bintangnya dan mungkin mekanisme lainnya. Saking miripnya, WASP-103b disebut sebagai planet Jupiter panas yang merupakan kelas planet eksoplanet yang dicirikan oleh kesamaan dengan raksasa gas lokal Bumi. Planet yang baru-baru ini dianalisis bukanlah Jupiter panas pertama yang berbentuk aneh. Pada tahun 2019 lalu, sebuah dunia berbentuk bola yang disebut dengan WASP-121b ditemukan membocorkan logam berat. Tetapi, baru-baru ini, tim astronom meneliti kurva cahaya transit planet ekstra surya atau caranya menghalangi sebagian cahaya bintang saat melintas di depannya dari sudut pandang kita. Tim mempelajari kurva cahaya transit WASP-103b menggunakan karakteristik eksoplanet satelit atau CHEOPS, sebuah teleskop luar angkasa yang dirancang untuk mempelajari struktur eksoplanet. Berdasarkan kurva cahaya transit WASP-103b, tim menentukan bagaimana massa didistribusikan ke seluruh planet. Mereka menemukan struktur internal planet itu tampak mirip dengan Jupiter, meskipun memiliki radius 2 kali lipat. Mereka juga menentukan bahwa WASP-103b cukup dekat dengan bintangnya sehingga gaya pasang surut mengubah bentuk bola menjadi bentuk bulat telur.